warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara sederhana membuat kamera kita seperti teleskop para bediler. Salam satu untuk semua laras. Dan jangan pernah membangunkan singa yang sedang tertidur, karena dia tidak akan bangun kalau kita membangunkannya bukan dengan jempol dan membawa jus strawberry. Sebelumnya, saya membuat video ini tidak bermaksud untuk mereaction atau mengkritik video dari kawan saya. Let's go, ayo kita memulainya. Sekarang kita buka aplikasi YouTube. Lalu di pencaharian ketik Bonde Sniper Indramayu. Nah, di channel Mas Bonde Sniper Indramayu ini ada salah satu video yang membuat aku penasaran, hingga akhirnya aku bertanya. Cari di bawah. Nah, itu dia, yang berjudul Sejarah Terulang Kembali dengan thumbnail Anak Ini Lagi Jemur Duit. Itu judulnya. Nah, videonya kan bundar kayak gitu ya, bulat kayak gitu. Tuh, namanya bediler, jadi kan ada keker-kekerannya gitu, keker target apa. Buruan lah. Di bawahnya saya berkomentar dengan bertanya, nah itu, mohon pencerahannya, kenapa kok bundar gitu videonya? Dia membalas, karena ada gelasnya, katanya. Kata saya, minta izin buat mencobanya atau mempraktekannya gitu ya. Itu kan ada kata-katanya. Oh ya, sebelumnya dukung channel Mas Bonde Sniper Indramayu dengan cara like, subscribe, komen sebanyak-banyaknya. Jangan lupa channel Ajong Mayasa juga ya. Di video kali ini saya akan mencobanya dan mempraktekannya apa yang dikatakan sama Mas Bonde Sniper Indramayu. Yang harus kita sediakan yaitu adalah sebuah gelas. Sebuah gelas yang sudah kita lubangin, terserah mau dilubangin pakai pisau atau pakai gunting lah, namanya juga mau coba-coba, iya kan. Kita eksperimen dulu dengan gelas ini. Saya akan mencoba membuat videonya, saya akan pasang videonya ini tersebut ya. Lihat tuh, kebalik, iya, tangannya yang kebalik. Nah, seperti ini jadinya ya. Kalau misalnya kita balik lagi, nah, nggak apa-apa, kita setel sesuai keinginan kita, kita setting sesuai keinginan kita. Nah, kayak gini udah pas kan, kurang besar, udah cukup. Kalau misalkan targetnya sudah tepat, pas, kita tembak. Tapi bukan di channel ini, di channel Mas Bonde Indramayu. Semangat buat Mas Bonde Sniper Indramayu. Kayak gini katanya ya. Coba kalau misalkan kita angkat kameranya, kita lihat-lihat ke belakang, kita lihat-lihat apa yang ada di belakang kita. Iya, oh, tepat. Pokoknya seperti inilah. Dengan kamera sederhana ini, saya akan tunjukkan pemandangan-pemandangannya. Setiap hari ada sebagian banyak orang yang sedang melakukan berolahraga, mengisi waktu kosongnya yang sangat bermanfaat. Dan bisa juga untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan-pemandangan yang indah. Lokasi ini bertempatan di Sinpese Bali Wonghua Gongyuan. Jika kalian tahu dengan tempat ini atau dekat dengan wilayah ini, kalian bisa berkunjung ke tempat ini. Akan sangat bermanfaat jika waktu kosong kita digunakan untuk berolahraga. Ini ada salah satu burung yang berbulu besi sedang melewati indahnya sunset.
Ingat ya kawan, kita tidak boleh menembaknya atau dianggap sebagai sasaran, karena kita akan menyesal kalau dia sampai terjatuh. Ribuan orang, bahkan jutaan orang, akan memburu kita, mencari kita, melihat wajah kita di televisi. Sunset sudah berlalu, malam pun akan datang. Jadi, saya harus pulang.